Aksi yang dilakukan oleh Serma Junaidi yang berduel hingga melumpuhkan begal mendapatkan perhatian dari KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Selesai aksinya viral, ia pun mendapatkan banyak perhatian masyarakat hingga segera bertemu dengan Jenderal Dudung. Kabar dipanggilnya Junaidi oleh pimpinan TNI Angkatan Darat itu juga membuatnya merasa bangga. Dilansir Tribun Jabar.id, Serma Junaidi merupakan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 0617 Majalengka, Jawa Barat. Kini ia semakin disorot lantaran aksinya melawan begal di Kelurahan Simperem, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka pada Kamis 10 Februari 2022 dini hari. Saat ditanyai mengenai alasan melakukan aksi tersebut, Serma Junaidi menyebut itu merupakan salah satu tugasnya sebagai anggota TNI. Atas aksinya itu, ia pun segera bertemu dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kabar dipanggilnya Junaidi oleh pimpinan TNI itu juga membuatnya merasa bangga. Junaidi mengungkapkan tak bisa semua prajurit bertemu dengan KSAD. Menurut dia, bertemunya dengan KSAD akan berlangsung pada Jumat 18 Februari 2022. Ia akan didampingi langsung oleh Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Andik Siswanto. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!